Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyatan mikyasani a'malihi wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil islam. Wa qala aidan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama karena Allah telah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita keimanan hingga kita masih dapat untuk beribadah kepadanya, memurnikan ibadah-ibadah kita, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan mulai dari subuh sampai dengan nanti tidur lagi itu Allah terima dan Allah kembangkan dan Allah jadikan itu sebagai suatu balasan, suatu alasan untuk membalas kita dengan surganya kelak, insyaallah, amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan kepada kita akhlak yang baik, yang mencontohkan pada kita teladan yang baik, dan yang mencontohkan pada kita bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan-perbuatannya, baik perkataan-perkataannya, ataupun diamnya beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mengakui sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk orang-orang yang juga diakui sebagai pengikutnya Rasulullah. Alhamdulillah, ikhwani fillah dan akhwati insyaallah dirahmati Allah. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita yang berjudul buku Islam Rahmatan Lil Alamin. Nah, jadi kalau yang online, ini bukunya, ini adalah buku yang kita pakai, yang merupakan buku panduan ketika kita membuat kajian-kajian di Yuk Ngaji. Nah, ini adalah judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin. Yang menulis siapa? Yang menulis adalah tim Yuk Ngaji, Ustadz Hafiz Abdurrahman dan saya. Jadi terima kasih kepada tim Yuk Ngaji yang sudah menulis ini. Ada visualisnya itu Mbak Dinda, Emerald dan Nur Ahni, ada penulisnya juga Saif Muhammad Isa, dan juga tidak lupa ini diambil atau disarikan daripada bukunya Ustadz Hafiz Abdurrahman yang berjudul Islam Politik dan Spiritual. Nah, jadi pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang sudah selesai pada bab Muqaddimah. Dalam bab Muqaddimah kita sudah membahas dan kita sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran yang bersifat menyeluruh. Bahwasanya Islam itu adalah pemikiran yang mengubah. Islam itu adalah pemikiran yang memberikan solusi, terutama solusi bagi manusia. Dan solusi ini akan berlangsung hingga akhir zaman. Karena kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada yang berubah kecuali cuma wasilahnya saja. Sedangkan segala sesuatunya bersifat tetap. Jadi misalnya kalau kita melihat permasalahan-permasalahan manusia, maka permasalahan-permasalahan manusia dari dulu sampai sekarang ya sama, itu-itu saja. Misal kalau kita lihat, orang dari lahir perlu makan, itu masalah. Dari dulu sampai sekarang masalahnya sama, orang perlu makan. Bedanya apa? Bedanya ya dulu makanannya sama sekarang beda. Dulu nggak ada pizza misalnya, sekarang ada pizza. Dulu misalnya nggak ada pempek isinya sosis, sekarang ada pempek isinya sosis. Ya gitu aja bedanya. Nah, tapi yang lain nggak ada beda. Mengenai aktivitas makannya, itu tetap sama. Misalnya lagi, ketika dia sudah mulai gede, dia muncul perasaan pada lawan jenis. Misalnya, seorang laki-laki suka pada seorang wanita. Kalau seorang wanita suka sama seorang laki-laki, ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, Islam memberikan solusinya. Tapi permasalahannya, dari dulu sampai sekarang, ya itu-itu saja. Namanya rasa suka laki-laki kepada wanita, dan rasa suka wanita kepada laki-laki, ya dari dulu begitu saja, tidak bakal berubah. Nah, Islam memberikan solusinya. Bagaimana kalau laki-laki suka sama seorang wanita? Bagaimana ketika wanita suka sama seorang laki-laki? Interaksinya diatur seperti apa? Apa yang boleh? Apa yang tidak boleh? Nah, ini adalah solusi dari Islam. Ini adalah pemikiran yang diatur di dalam Islam. Islam mengatur kalau suka ya mbok ya nikah. Kalau nggak belum bisa nikah, ya puasa dulu misalnya.
Kalau misalnya puasa masih nggak kuat, ya jangan munculkan perangsang-perangsangnya. Ya itu adalah solusi Islam bagi kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Adapun permasalahannya dari dulu sampai sekarang, ya itu saja. Permasalahannya tetap cinta, yang berganti apa? Wasilahnya. Dulu kiriman surat, sekarang WhatsAppan. Dulu pinjem-pinjem buku, nah sekarang pinjem apa namanya, sekarang nyonteknya lewat digital gitu kan ya. Dulu misalnya datang ke rumahnya, nah sekarang stalking Facebooknya, kepo Twitternya gitu kan ya, lihat Instagramnya, itu bedanya itu saja, tapi aktivitasnya tetap sama, sama-sama kepo, sama-sama stalking. Nah hukumnya juga sama, karena yang dihukumi oleh Islam adalah aktivitasnya, yang dihukumi oleh Islam bukan wasilahnya atau perantaranya. Wasilah bisa berganti sesuai dengan tempat dan sesuai dengan waktu, tapi Islamnya tetap memberikan solusi bagi permasalahan itu. Ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Madinah. Maaf, di Mekah. Ketika beliau berdakwah di Mekah, maka Mekah pada saat itu sudah jumut dengan kondisi-kondisi pemikiran-pemikiran yang bukan Islam. Solusi-solusi yang justru bikin masalah baru, kejahatan di mana-mana, kezaliman merajalela, keserakahan sangat banyak sekali. Maka Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang-orang Arab pada saat itu dan menjadi pilot project bagi seluruh permasalahan orang-orang di dunia. Termasuk kita pada saat ini, ketika kita berislam berarti kita harusnya berubah. Ketika kita berislam harusnya ada sesuatu yang berubah daripada kita. Menangani sesuatu itu berubah. Awalnya misalnya antum menyelesaikan satu masalah bukan dengan Islam. Tapi ketika antum sudah berislam, berhijrah, antum berganti menyelesaikannya dengan cara yang islami. Misal contoh, dulu ketika nggak dapat sesuatu, ngamuk, marah-marah. Sekarang ya sudahlah, nggak apa-apa. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk kemudian beribadah. Tujuannya untuk dapat pahala. Pahala tuh bisa jadi saya dapat kalau saya mendapatkan yang saya mau, tapi juga bisa saya dapatkan dengan bersabar ketika saya nggak mendapatkan yang saya mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Berganti cara penyelesaiannya. Dari antum suka sama seorang wanita, antum kejar, antum kepo, antum stalking, lalu antum DM-an sama dia, antum WhatsApp-an sama dia. Ketika antum sudah kenal Islam, ya sudah nggak apa-apa. Namanya jodoh itu ya kalau seandainya Allah sudah menentukan, ya sudah pasti ada ada jalannya. Tapi kalau Allah belum menentukan, ya sudah, lebih baik saya memantaskan diri dulu. Kalau saya sudah memantaskan diri, insya Allah Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya. Berganti dari sebelumnya antum cari uang, apapun antum kerjakan, antum riba antum ambil misalnya, bohongin orang antum kerjakan, sumpah palsu antum kerjakan. Serius bro, ini barangnya bagus banget bro, swear, bener, sumpah gitu kan ya, ngomong seperti itu. Lalu orang yakin lo memberi produk anda ketika mengetahui Islam, oh gak boleh banyak bersumpah, ya ini adalah barangnya bagus, insya Allah anda bisa lihat begini-begini, anda boleh buktiin, kalau anda suka anda boleh beli, nanti kalau anda sudah beli 3 hari anda gak suka anda boleh kembalikan, misalnya begitu. Lalu berarti tidak banyak bersumpah, dia berganti dalam segala satu aktivitasnya. Dalam menyikapi orang juga sama, awalnya ketika dihina orang, wah dasar lu, gak bisa apa-apa, apalagi lu, misalnya dia bales misalnya. Tapi ketika dia sudah memahami Islam, dasar lu gak bisa apa-apa, ya memang saya gak bisa apa-apa, ajarin dong, nah, misalnya. Jadi berganti aktivitas-aktivitasnya. Jadi kalau seandainya antum memeluk Islam, antum hijrah menuju ke Islam, antum merasa bahwa antum sudah muslim tapi tidak ada yang berubah pada antum, nah ini ada masalah. Lah kenapa? Dalam sejarahnya Islam tidak pernah gagal mengubah orang. Dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam itu diperkenalkan pada orang, orang berubah. Umar bin Khattab berubah, Utsman bin Affan berubah, Ali bin Abu Thalib berubah, Abu Bakar berubah, siapa lagi misalnya? Abu Ubaidah Al-Jarrah berubah, Amr bin As berubah, Khalid bin Walid berubah, semua berubah. Lah kenapa? Karena Islam adalah pemikiran yang mengubah manusia. Itu yang sudah kita bahas di bab yang pertama. Maaf, bukan bab ya, pembahasan yang pertama. Nah, setelah mukaddimah, kita masuk dalam bab 1. Bab 1 itu tentang ta'rif Islam. Jadi tentang definisi Islam. Misalnya ada subbabnya antara Islam dan kekufuran, ruang lingkup ajaran Islam, Islam agama politik dan spiritual, kedudukan akhlak di dalam Islam, Islam adalah agama dan ideologi dunia dan sebagainya. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, apa itu Islam? Apa itu ta'rif Islam? Dalam halaman ke-13, nah itu yang sebelahnya warna kuning itu. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini sanggup menjelaskan Islam sebagaimana fakta Islam itu sendiri dan melindungi tercampurnya Islam dengan agama-agama dan sistem-sistem yang lain. Jadi gini, selalu saya sampaikan sebelum kita memulai sesuatu, yang paling baik adalah kita mentakrif dulu tentang sesuatu yang ingin kita bahas. Karena kalau takrifnya salah, maka pembahasannya pun salah.
Maka apabila seorang mahasiswa misalnya ingin mengerjakan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, maka pertama-tama yang dia lakukan adalah mendefinisikan dulu apa yang mau dibahas. Misal, skripsi saya itu adalah pengaruh pemupukan terhadap tanaman manggis, pengaruh pemupukan nitrogen terhadap tanaman manggis. Maka saya definisikan dulu yang dimaksud pemupukan itu apa, yang dimaksud nitrogen itu apa, yang dimaksud tanaman manggis itu yang mana, gitu kan ya. Nah itu harus kemudian dispesifikasi dulu. Kenapa? Karena kalau takrifnya salah, maka bahasanya pasti salah. Kalau bahasanya pasti salah, kesimpulannya mesti ngaco. Nah itu pasti. Nah makanya kalau segala sesuatu itu dimulai dari mana? Mengumpulkan data, membahas dulu takrifnya apa, membahas dulu artinya apa. Takrif atau definisi dalam bahasa Indonesia, takrif atau definisi dalam bahasa Indonesia itu punya dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah mani', yang kedua syaratnya adalah jami'. Apa itu yang dimaksud dengan jami' dan mani' tadi? Jadi gini, yang dimaksud dengan jami' adalah bahwa definisi itu harus total mendefinisikan atau mengartikan apa kata-kata yang mau didefinisikan. Jadi harus total. Yang dimaksud dengan mani adalah membatasi. Membatasi agar jangan sampai ada definisi lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita pengen definisikan itu masuk ke dalam definisi tersebut. Jadi ibaratnya begini, kalau kita pengen bahas tentang sesuatu, kurung dulu tuh yang mau dibahas. Dikurung dulu. Misal contoh, kita pengen bahas tentang Islam, maka kita definisikan Islam tuh kita kurung dulu. Apa yang dimaksud dengan Islam secara menyeluruh, dan jangan sampai ada yang lain yang bukan Islam masuk pada definisi itu. Dan sebagainya pun sama. Contoh misalnya, antum pengen membahas tentang jomblo misalnya, jomblo dikurung dulu. Nah, memang sudah dikurung misalkan. Jadi yang dimaksud dengan jomblo itu apa? Sehingga yang lain tidak masuk ke situ. Contoh misalnya, jomblo adalah orang yang lagi sendirian. Nah itu berarti sudah mendefinisikan penuh. Nah, tapi misalnya kalau ada orang lagi sendirian di tempat yang lain, misalnya contoh dia sudah punya istri, tapi dia sendirian kebetulan di luar kota. Apakah dikatakan jomblo? Oh tidak. Berarti kita batasin. Orang yang dinamakan jomblo adalah orang yang sendirian dan dia belum punya pasangan secara sah. Itu jomblo, begitu kan ya? Itu definisinya. Misalnya, kita bisa tambahkan lagi definisinya kalau kita suka. Nah, tapi definisi Islam, Islam adalah apa? Definisinya secara syar'i adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Jadi definisi Islam ini mencakup beberapa poin. Poin pertama adalah agama, ad-din. Ya. Jadi poin pertama adalah ad-din atau agama. Yang kedua adalah Allah. Yaitu adalah agama ad-din yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang poin ketiga adalah Nabi Muhammad. Jadi harus ada agama, harus ada Allah, harus ada Nabi Muhammad. Yang berikutnya poinnya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, mengatur hubungan antara manusia dan manusia, dan mengatur hubungan antara manusia dan dirinya sendiri. Nah, itu adalah poin-poinnya. Lah kenapa poin-poin ini penting? Karena kalau poin ini tidak masuk, maka dia tidak termasuk pembahasan yang namanya Islam. Contoh misalnya, nih, yang namanya makna, yang namanya takrif, yang namanya definisi itu bisa jadi ada banyak. Contoh, Islam secara makna lughawi, Islam secara makna bahasa, Islam secara makna bahasa asal katanya aslama. Aslama itu artinya ada tiga yang terkait. Bisa jadi aslama itu adalah at-ta'ah, yaitu adalah ketaatan. Bisa jadi khudu, bisa jadi kepatuhan, bisa jadi inqiyad, bisa jadi ketundukan. Jadi ada tunduk, ada patuh, ada taat. Itu adalah Islam, berserah, gitu kan ya. Ini adalah Islam, aslama, asal makna katanya seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang nyerah, setiap orang yang tunduk, setiap orang yang terikat, setiap orang yang patuh, setiap orang yang taat dikatakan muslim? Enggak juga, karena itu makna lughawi, makna kata-kata dari awal. Contohnya lagi yang sering kita bahas kemarin, kata kafir. Kata kafir asal katanya kafaro, artinya menutup. Dipakai oleh orang Arab awalnya, makna lughawinya, definisi bahasanya adalah menutup. Kenapa? Karena mereka ambil petani itu dulu ada yang buat lubang, ada yang nanam, ada yang nutup. Yang buat lubang itu buat lubang dengan apa namanya? Kalau bahasa Jawanya apa? Apa? Aduh. Tugal ya, ditugal ya. Jadi ditugal tuh ditusuk kalau saya enggak salah ya ketika belajar. Ditugal tuh ditusuk. Nah, itu yang nanam,
itu adalah orang yang namanya berinfak. Nah, itu infak tuh nanem, artinya bahasa awalnya. Nah, yang nutup itu kafir namanya. Kafir itu adalah orang yang menutup. Jadi setelah kan ditusuk tuh sebelumnya, dibuka kan ya. Setelah itu kemudian ditaruh biji. Nah, itu infak. Infak itu artinya nanem. Jadi kalau antum berinfak itu sebenarnya antum sedang nanem sesuatu yang nanti akan berbuah, yang nanti akan jadi banyak gitu maksudnya. Itu infak maksudnya. Jadi infak itu orang yang nanem. Nah, terus kemudian setelah ditanam itu kan ditutup pakai tanah. Nah, itu namanya yang menutup itu namanya kafir atau orang yang menutup. Dalam bahasa Arab, kafir ini awalnya dipakai untuk petani secara makna bahasa. Kenapa? Kerjaannya nutup tanah. Tapi lama-lama ketika sudah datang Islam, maka makna lughawi tidak dipakai lagi. Maknawi juga tidak dipakai lagi, diganti dengan makna syar'i. Siapa itu orang-orang kafir? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ada dua jenis, yaitu adalah dari orang-orang yang ahlul kitab dan yang kedua dari orang-orang yang musyrik. Ini maksudnya makna syar'i, sehingga sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau ada petani kita tidak panggil lagi, "Woi kafir," enggak boleh begitu. Karena sudah dibatasi dengan makna yang syar'i. Sama Islam itu tadi sudah saya sampaikan makna dasarnya atau definisi dasarnya dari makna lughawi. Indonesia ini susah ya. Jadi makna itu jadi artinya arti gitu ya. Sedangkan bahasa Arab makna itu bisa jadi arti etimologis. Ya tapi enggak apa-apa, antum ngerti lah pasti ya. Jadi Islam itu dari asal katanya, dari lughawinya, dari kata-katanya adalah aslama. Aslama artinya ada tiga, ada at-ta'ah, ada ketaatan, ada khudu, ada kepatuhan atau ketundukan, ada yang namanya inqiyad. Nah, tadi ya, keterikatan pada sesuatu itu adalah Islam. Tapi tidak semua orang yang tunduk, patuh, dan taat disebut dengan Muslim. Maka Islam itu ketika kita lihat maknanya, itu ada banyak makna. Misal contohnya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang begini bunyinya, Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah yang Anda inginkan? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya kalau Anda lihat itu telah menyerah kepada Allah, telah aslama, ada kata-kata aslama di situ. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karha. Sesungguhnya telah tunduk kepada Allah, telah menyerah kepada Allah segala sesuatu yang ada di dalam samawati wal ard, yang ada di antara langit dan bumi, tau'aw wa karha. Sesungguhnya dia taat itu secara baik dia mau atau dia tidak mau, dia ridho atau dia tidak ridho, dia tetap taat sama Allah. Maksudnya begini, antum mau beriman, antum mau kafir, enggak ada urusan. Antum mau manusia, antum mau binatang, enggak ada urusan. Antum mau jadi apa saja, enggak ada urusan. Antum tunduk pada aturan Allah. Antum tunduk pada sunnatullah. Antum tunduk pada qadarullah. Apa qadarullahnya? Ada yang mati, ada yang hidup. Betul. Makanya kalau antum mau enggak beriman, mau antum beriman, tetap aja akan mati. Ya kan ya, tetap antum beriman, antum nggak beriman, setelah antum jadi mayit ya tetap aja akan dimakan sama bakteri, akan dimakan sama jasad-jasad terenik itu. Antum mau beriman atau mau nggak beriman, kelelep ya mati. Bukannya saya beriman, saya bisa bernapas dalam air, ya nggak gitu. Itu yang dimaksud dengan telah tunduk kepada Allah. Walahu aslama mangfis sama wati wa fil ard, gitu kan ya. Jadi telah tunduk kepada Allah apapun yang ada, baik dia itu makhluk ataukah baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, baik dia mau beriman, baik dia enggak mau beriman, semua tunduk kepada Allah. Nah, maka ini adalah arti Islam secara total. Jadi Islam bisa jadi ada arti umum. Apa arti umumnya? Tunduk, patuh, pasrah, dan taat. Tapi kalau kita bahas tentang makna syar'i, yaitu adalah Islam yang kemudian secara syar'i, apa maknanya? Ada dua makna di sini. Nah, jadi teman-teman perlu perhatian supaya nanti besok-besok ketika bertemu dengan pendapat-pendapat tidak merasa bingung, tidak merasa goncang gitu ya, atau ruwet gitu ya. Nah, jadi ada dua makna Islam secara syar'i. Tadi ya, Islam secara umum maknanya apa? Kepatuhan, ketaatan, ketundukan. Tapi kalau Islam secara syar'i ada dua makna. Makna yang pertama, makna am atau makna umum. Jadi coba lihat, ini agak membingungkan ya. Ada makna umum, ada makna syar'i. Secara syar'i lagi ada dua makna lagi. Syar'i secara umum dan syar'i secara khusus. Bingung? Bagus. Kalau enggak bingung ya alhamdulillah. Makna syar'i secara umum, Islam adalah agama yang dipegang oleh para nabi. Semua nabi-nabi itu memegang Islam.
semua nabi-nabi mengajarkan intisari ajaran Islam. Faham sampai di sini? Oke ya. Contohnya seperti apa? Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wa makana Ibrahimu Yahudian au Nasranian. Tidaklah ya, yang namanya Ibrahim itu dia adalah Yahudi dan tidak pula dia seorang Nasrani. Walakin tapi dia adalah seorang Hanifah Muslimah. Bahwa dia adalah seorang Muslim yang Hanif, Muslim yang taat. Dari situ kita ambil bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan bahwa apa agama nabi-nabi sebelum kita, kita nggak tahu. Yang jelas dia mengajarkan prinsip Islam. Ibrahim sebelum meninggal, dia kemudian sampaikan pada anak-anaknya, jangan pernah mati kecuali Anda menjadi seorang Muslim, gitu kan ya? Artinya Muslim orang berserah kepada Allah. Itu yang pertama. Makna Islam adalah agama yang diberikan pada nabi-nabi sebelum Muhammad Rasulullah, yang itu prinsipnya adalah tauhid adalah Islam. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengatur tiga hal tadi. Bagi dia dan Allah, bagi dia dan dirinya sendiri, bagi dia dan manusia-manusia yang lain. Apa dalilnya? Contoh misalnya, dalam satu hadis yang sangat panjang dan itu ditemukan dalam banyak sekali kitab hadis, misalnya contoh Sahih Arba'in, 40 hadis-hadis pilihan, itu teman-teman pernah baca yang begini kan ya, Bunyal Islam ala Khamsin, pernah baca yang begitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan Islam kepada para sahabat itu kemudian mengatakan begini, Bunyal Islam ala Khamsin, sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima hal. Apa saja? Syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pas Ramadan itu berapa kali dibaca di sini gitu kan ya. Mungkin sampai antum dengar terus. Syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama Islam itu adalah syahadat bahwa Anda harus bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa aqimis shalah, dan juga dia langsung melaksanakan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan dia kemudian melaksanakan zakat. Yang keempat, wasaumi Ramadan, dan dia melaksanakan saum Ramadan. Yang keempat, yang kelima, wal hajj. Jadi jelas sekali bahwa Islam itu ada lima. Satu, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, beribadah hanya pada Allah, tidak yang lainnya, lalu mengakui Muhammad adalah utusan Allah, namanya syahadatain. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan Anda melaksanakan salat. Yang ketiga, Anda ita'iz zakah, Anda itu kemudian melaksanakan zakat. Yang keempat, wasaumi Ramadan, dan Anda juga bersaum Ramadan. Yang kelima, wal hajj, dan lima adalah haji. Pertanyaannya, nabi-nabi yang lain ada enggak yang bersyahadat begitu? Ada enggak yang bersyahadat begitu? Pernah enggak ada dalilnya Musa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Enggak ada dalilnya. Jadi secara khusus, ya sekali lagi ya, arti syar'i secara khusus bahwa agama Islam adalah yang seperti ini yang diambil tadi. Untuk memudahkan Anda semua, maka yang dimaksud dengan definisi Islam ini. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi jangan tanya lagi, itu nabi-nabi yang lain itu Islam atau bukan? Wallahul muwaffiq. Yang jelas dia mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Secara makna umum, iya. Tapi secara makna khusus, apakah dia umatnya Nabi Muhammad, maksudnya dalam mengatakan lima tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya tidak. Dalam hadis yang lain misalnya al-islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, lalu kemudian yang terakhir wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sama. Jadi artinya lima yang tadi, pertanyaannya apakah nabi-nabi yang lain melakukan lima ini? Belum tentu. Artinya adalah apa? Yang kita ambil dalam makna ini adalah makna yang khusus. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya nabi-nabi yang lain agamanya Islam atau tidak? Jawabannya wallahualam. Yang jelas mengajarkan prinsip-prinsip keislaman, dan di dalam Al-Qur'an ketika dikatakan bahwa muslimun ya berarti mereka mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Tapi ketika kita bahas tentang al-Islam, maka kita bahas adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, membahas tentang tiga hal. Sampai di sini jelas ya, berarti pembahasan kalau kita ketemu al-Islam berarti yang kita bahas itu. Karena aturan-aturan ketika yang itu datang pada Nabi Muhammad dan aturan-aturan yang datang pada nabi-nabi sebelumnya jelas ber,
beda. Nanti kita akan bahas dalam bahasan-bahasan yang lain. Makanya kalau gambarnya itu jelas sekali ya, itu poin-poinnya semuanya diterangkan dengan baik. Nah, jadi poin-poinnya itu ada Allah, ada Muhammad, ada manusia, dan aturan-aturannya. Jadi ada Allah, ada Muhammad, ada aturan kepada manusia, ada aturan kepada dirinya sendiri, dan aturan kepada sesamanya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan Islam. Bab berikutnya, subbab berikutnya, antara Islam dan kekufuran. Nih, ini adalah dalilnya juga. Pada suatu hari, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk Islam, membawa sobekan perkamen dari kitab Taurat. Jadi membawa mushaf Taurat. Jadi membawa sobekan-sobekan daripada Taurat. Taurat itu kitabnya siapa? Nabi Musa, ya. Lalu kemudian ketika itu terlihat oleh Rasulullah, maka beliau terlihat marah. Jadi wajah beliau memerah, kemudian beliau bersabda, "Apakah yang kau bawa ini, wahai Umar?" gitu kan ya. "Bukankah aku telah membawa Al-Qur'an yang jelas dan jernih? Kalau seandainya saudaraku Musa hidup pada zaman saya, tentu dia tidak akan susah-susah lagi kecuali mengikuti saya." Artinya apa? Musa bawa aturan Taurat, gitu kan ya. Musa itu bawa aturan daripada Allah. Rasulullah Muhammad itu juga bawa aturan. Tapi ketika kita lihat aturan Rasulullah dengan aturan Nabi Musa, maka diikuti yang mana? Diikuti aturannya Rasulullah, bukan lagi aturannya Nabi Musa. Karena Rasul jelas-jelas berkata, kalau andaikan Nabi Musa itu masih hidup sekarang, dia pasti ikut saya. Pertanyaannya, Nabi Isa sudah wafat atau belum? Belum. Nanti akan turun lagi kan Nabi Isa? Kalau Nabi Isa turun lagi, kira-kira dia bawa aturan baru atau dia ikut aturannya Nabi Muhammad? Ikut aturannya Nabi Muhammad. Jelas ya sampai di sini ya. Artinya ini loh, agama Allah tuh dari dulu sama, nggak pernah berbeda. Kalau kita lihat prinsip talinya itu adalah tali merahnya itu, benang merahnya itu Islam. Tali merah dapat dari mana? Benang merahnya itu adalah Islam, gitu kan ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang nabi-nabi yang bawa dulu Islam, agamanya apa? Wallahualam bishawab, gitu kan ya. Kita nggak tahu namanya apa, tapi mereka membawa tali Islam itu kemudian dari dulu sampai sekarang. Nah, yang terakhir kali adalah Nabi Muhammad diresmikan dengan nama Islam. Maka kita dapat definisi yang tadi. Nah, karena sudah diresmikan yang paling akhir, maka nabi-nabi yang datang setelahnya, maksudnya bukan ada nabi lagi, tapi kalau Nabi Isa kemudian bangkit lagi, dia pasti akan mengikut dengan aturan Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi yang membawa aturan, tidak ada lagi yang membawa kitab, kecuali Nabi Muhammad. Dan beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, gitu ya, jelas ya, bahwa ini kemudian menjadi dalil bagi apa yang sudah kita bahas tadi. Sabda suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tentunya memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Agama selain Islam pasti tertolak. Walaupun pada awalnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkannya Al-Quran, Nabi Musa pun diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis tadi. Hal ini pun terlihat jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami turunkan kitab ini kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan kepadanya dan mengalahkannya. Dalam bahasa Arab, wa anzalna alaikal kitab bilhaq. Sesungguhnya kami turunkan kitab ini kepada engkau Muhammad bilhaq, dengan kebenaran. Bilhaq maksudnya hak ini apa? Musaddiqal lima baina yadaiha, yang kemudian membenarkan setiap apa yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum mereka. Wa muhaiminan alaih, dan kemudian menjadi muhaiminan alaih. Nah, di sini dibahas lafaz muhaiminan alaih dalam ayat tersebut mempunyai makna musaitiran alaih atau mengalahkan. Jadi gini, muhaimin itu asal katanya bisa jadi menjaga, bisa berarti membenarkan, bisa berarti bersaksi. Jadi contoh begini, contoh ya, bro, Anda ini kan ahli dalam masalah matematik. Ini saya punya kitab matematik, coba lihat ini benar atau salah. Nah, berarti Anda muhaimin. Jadi Anda ini muhaimin, like, oh ini nggak benar, oh ini benar, ah ini benar, oh ini nggak benar, ini nggak benar, ah ini benar, ini benar, ini benar. Nah, berarti Anda yang sortir. Itu artinya muhaimin. Berarti gini ceritanya, kitab-kitab yang zaman yang lalu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabinya. Ada risalah-risalah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Tapi Anda tahu, kitab-kitab zaman dulu itu yang ada risalah-risalah para nabinya itu, ketika nabinya meninggal, apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah sepeninggal nabinya? Diubah-ubah. Jangankan sepeninggalnya, masih ada aja diubah-ubah.
masih ada aja kemudian diutak-atik, masih ada aja dia kemudian ingkar kepada nabinya. Allah kata misalnya di dalam Al-Qur'an, orang-orang itu, orang-orang zalim itu, mereka apa namanya? Fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairalladzi qila lahum. Mereka itu mengganti omongan-omongan para nabi itu dengan perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan pada mereka. Itu pada nabinya masih ada, tuh bayangin. Apalagi nabinya sudah enggak ada lagi. Gitu ya. Nah, ketika itu ditambah-tambahin, ketika itu dikurang-kurangi, mereka pilih dan mereka pilih, datanglah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini menjadi muhaiminan. Nah, itu disortir kitab-kitab yang lalu itu. Jadi kitab-kitab yang dibawa oleh nabi yang sudah ditambahin, dikurangi dan diganti itu kemudian oleh Al-Qur'an, yang ini benar, yang ini ceritanya oke, yang ini ceritanya bohong, yang ini ceritanya enggak ada. Yang ini yang benar nih, kayak gini-gini nih. Kata mereka Yesus disalib. Oh enggak, Yesus tidak disalib. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Yesus. Wa ma qataluhu, tidak pernah membunuh Yesus, gitu kan ya. Tapi yang benar begini ceritanya, gitu kan ya. Tentang Ashabul Kahfi, mereka berdebat pendapatnya. Ini orang ada berapa? Ada 3, ada 5, sama anjingnya 6, sama anjingnya 4, sama anjingnya 8, sama anjingnya 10 atau berapa? Ah, ini yang benar nih. Yang benar adalah kalian tidak tahu apa-apa, gitu kan. Jadi kira-kira itu. Hanya Allah yang tahu hitung-hitungannya. Tapi itu tidak penting. Yang jelas ada anjingnya selonjoran di depan gua. Kan gitu kan ya? Ini cerita yang benar. Nah, maka ini yang dinamakan dengan muhaiminan. Muhaiminan itu adalah menjadi saksi yang membenarkan atau menyalahkan. Artinya, Al-Qur'an itu mengalahkan yang lainnya. Misalnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Allah menurunkan kebenarannya, yaitu adalah Al-Qur'an dan nabinya, liyuzhirah, untuk kemudian diterangkan, untuk kemudian dizuhurkan, dizahirkan. Contoh, jam 12 nanti sholat, namanya sholat? Sama sholat Jumat. Kalau hari-hari biasa namanya sholat? Kenapa namanya sholat zuhur? Ada yang tahu kenapa namanya sholat zuhur? Zuhur itu, asal kata apa tadi yang saya bilang? Terlihat, terang, gitu kan ya. Coba lihat, hari-hari paling terang itu jam berapa? Ya jam 12 sampai jam 2. Berarti kalau antum sholat zuhur ketika sudah gelap, itu antum salah. Paham gak ya saya? Karena namanya sholat zuhur. Zuhur itu artinya terang, zuhur itu terlihat, zuhur itu artinya ya mengkilat, ya. Kira-kira begitulah. Makanya ketika Allah kata liyuzhirah, bisa dipahami maksudnya liyuzhirah, artinya tidak ada sholat yang lebih terang daripada sholat zuhur. Coba lihat sholat sebelumnya, sholat subuh, terang gak? Enggak. Setelah sholat apa? Asar, terang gak asar? Enggak juga. Berarti kalau antum sholat zuhur di tempat yang gak terang, itu antum bermasalah. Maksudnya ketika gak terang itu berarti antum bermasalah. Kalau gelap gimana? Mendung, ya itu gak ada urusan ya. Maksudnya adalah zuhur itu yang paling terlihat. Liyuzhirahu ala dini kulli, mengalahkan agama-agama yang lain, terangnya itu kemudian menutup agama-agama yang lain, yang kemudian lebih terlihat daripada agama-agama yang lain. Maksudnya begitu. Artinya Islam mengalahkan agama-agama yang lain. Yang berarti Al-Quran diturunkan untuk menghapus, menasakh ajaran-ajaran sebelumnya. Terang banget sampai antum tuh gak mau memperhatikan yang lain. Kira-kira gitulah. Berarti kalau sudah ada Islam, antum masih tertarik sama yang lain, itu antum ada masalah dengan kepala antum, gitu ya. Jelas ya. Namanya langit itu gitu kan ya. Misalnya contoh, kenapa bulan itu gak terlihat di siang hari? Matahari lebih terang. Bukan matahari lebih terang, faktanya adalah matahari sumber cahayanya bulan, gitu kan ya. Nah, karena kita bukan penganut yang itu ya, flat earth gitu ya. Jadi artinya ini yang kemudian kita lihat. Lah kenapa kita lihat matahari nggak ngelihat bulan? Padahal bulan ada di situ. Karena bulan nggak kelihatan, karena kalah terang, betul ya. Dan sebetulnya adalah matahari satu-satunya yang terang. Itu maksudnya liyudhiroh. Jadi liyudhirohu ala dini kulli, yang kemudian mengalahkan atas agama-agama yang lain. Baik, Islam bukan cuma mengingkari agama-agama di dunia. Maksudnya adalah dia sudah diturunkan untuk menjadi pemimpin atau menjadi inti daripada segala-galanya. Bukan cuma itu, tapi Islam juga mengingkari ideologi-ideologi atau mabda yang lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak memerlukan kapitalisme dan sosialisme untuk mengatur kehidupan. Karena Islam sudah lengkap. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dalam bahasa Arabnya, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Jadi sesungguhnya kalau ada orang yang sudah dikasih agama Islam, dia masih tidak mau mengambilnya, maka dia itu tidak diterima. Jadi kalau mau mengambil aturan yang lain, tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi gini, tadi kita bicara agama, kok sekarang kita bicara mabda? Jadi gini teman-teman sekalian, saya pernah ditanya sama orang,
enak aja menyamakan Islam dengan ideologi. Ideologi kan buatan manusia, sedangkan yang namanya agama itu adalah buatan Allah. Bukan begitu maksudnya, bro. Semua orang sudah tahu bahwa manusia itu yang memang membuat ideologi, dan Islam itu yang buat adalah Allah. Pertanyaannya, kenapa antum masih mengambil sesuatu yang bukan buatan Allah? Gitu kan ya? Itu pertanyaannya. Paham nggak maksudnya? Bukan saya bahas itu bukan dari mananya, yang saya bahas adalah efeknya. Jadi contoh begini, nih saya kasih tahu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa agama Islam itu menyelesaikan permasalahan, betul? Nih contoh, orang menyelesaikan masalah itu beda-beda. Contoh misalnya, antum suka sama cewek, antum mau apa ya? Bisa dengan cara apa saja biar antum tuh puas gitu loh maksudnya. Bisa dengan apa saja? Pacaran, bisa. Selain pacaran apa lagi? Santet. Supaya mau sama antum gitu kan, ya itu bisa juga. Ya itu kan, maksud saya kan itu kan bisa, itu kan pilihan ya. Nah, bisa jadi disantet, bisa jadi kemudian dipacari, bisa jadi kemudian dinikmati dalam diam gitu kan ya. Namanya cinta dalam diam. Menikahnya hanya dalam angan gitu kan ya. Kemudian bisa jadi antum nikahi gitu kan ya, itu bisa jadi. Atau bisa jadi antum tag gitu kan ya, itu bisa jadi juga. Nah pertanyaannya, di antara cara-cara untuk memuaskan antum ketika antum menyukai seorang wanita, pertanyaannya yang mana yang benar kan gitu. Nah tanpa kita sadar, setiap cara pandang kita dalam menyelesaikan satu masalah itu berdasarkan dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang tertentu ini yang namanya ideologi gitu loh. Nah setelah dilihat-lihat, setelah disortir-sortir, ideologi itu cuma tiga. Yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, yang ketiga Islam. Kecuali kalau antum pengen ngasih tahu saya ada ideologi yang lain. Nah kenapa? Nanti kita akan bahas tentang ideologi, bahwa ideologi itu harus berdasarkan pemikiran yang dasar dan kemudian tentang keseluruhan dan menjelaskan segala perkara. Pertanyaannya, apakah Pancasila adalah ideologi? Oke, kalau gitu kita lihat jadi begini. Ini sedikit melebar ya. Jadi gini, ideologi itu kan menyelesaikan segala perkara. Contoh misalnya, ideologi kapitalis itu punya sistem ekonomi kapitalis. Siapa landasannya? Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Orang-orang sosialis punya sistem ekonomi. Dasarnya apa? Bukunya Karl Marx, judulnya Das Kapital, gitu kan ya. Pandangannya berbeda. Contoh, Adam Smith berpandangan bahwa ekonomi itu akan digerakkan, bisa digerakkan secara maksimal apabila produksi dan konsumsinya tinggi. Oleh karena itulah orang-orang ekonomi kapitalis itu punya slogan dan akidah. Apa akidahnya? Dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya mencapai hasil yang semaksimal-maksimalnya. Dan mereka memahami bahwa alam semesta ini terbatas, tapi keinginan manusia tidak terbatas. Ada konsep scarcity, karena manusia pengen banyak sedangkan pencukupannya, barang dan jasanya tidak sebanyak itu. Maka ada scarcity, maka ada pilihan-pilihan ekonomi. Nah itu dari sana akidahnya muncul. Mereka tidak bahas tentang Tuhan, mereka tidak bahas tentang apapun. Yang mereka bahas adalah ini loh manusia. Manusia tuh pengennya banyak, tapi ternyata yang ada tidak banyak. Maka harus produksi tinggi, harus konsumsi tinggi biar ekonomi meningkat. Maka coba lihat dalam sistem kapitalis, kenaikan ekonomi senantiasa dihitung dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi salah satu poinnya adalah produksi, konsumsi. Bisa difahami ya? Jadi mereka nggak peduli distribusi. Kalau ada orang kaya, sekaya-kaya apapun kayak di Indonesia, itu data yang dikumpulkan, ternyata 4 orang terkaya di Indonesia, itu kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin Indonesia. Antum bayangin. Jadi antum termasuk orang yang terkaya atau termiskin kira-kira? Kayaknya antum bukan terkaya deh ya, berarti antum termiskin itulah gitu kan ya. Antum bayangin coba antum bayangin gini, 250 juta rakyat Indonesia, bisa dipahami ya. Taruh yang anak-anak kecil, gak usah dihitung deh yang 50 juta itu. Berarti yang 100 itu, yang termasuk antum-antum yang 200 juta itu setengahnya bro. Itu sama 4 orang terkaya antum setara. Coba antum bayangin. Itu mereka gak peduli. Yang penting produksi tinggi, konsumsi tinggi. Gak peduli ada satu orang konsumsi 98, kalau ada 100 kue, satu orang konsumsi 98 potong kue, yang 99 orang yang lain konsumsi cuma 2 potong kue berebutan sampai mati. Gitu kan ya? Itu mereka gak peduli. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis menganggap bahwa kesetaraan, kesamaan, dan ya segala macam sama rata, sama rasa, sama-sama, itu kemudian yang menjadi akidah mereka. Maka mereka melihat bahwa orang tidak boleh menguasai apapun, beda dengan sistem ekonomi kapitalis misalnya yang membuat orang bisa menguasai apapun selama mereka suka. Tapi dalam sosialis semua nggak boleh dikuasai, semua dikuasai oleh negara. Nanti negara yang kemudian menghasilkan, negara yang bagi-bagi pada Anda, itu kemudian akidahnya. Pertanyaannya, kalau seandainya kapitalis ada sistem ekonomi, ini contoh ya, subsistem ekonomi, sosialis ada subsistem ekonomi. Pertanyaannya, kalau ekonomi Pancasila subsistemnya apa, ekonomi Pancasilanya? Sekarang belum terbukti.
Contoh misalnya, sekarang ekonomi kita mengikut dan mengekor pada kapitalis. Loh, kok katanya mengekor pada kapitalis? Jelas banget, lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa persen. Itu ukurnya dari mana? Dari sistem kapitalis. Cara pandangnya, cara pandangnya Adam Smith, Wealth of Nation, mungkin dicampur-campur dikit dengan Karl Marx itu kan ya. Jadi sistem ekonomi campuran. Jadi dulu kita belajar di SD dan SMP, jelaskan sistem ekonomi Indonesia. A, sistem ekonomi kapitalis. B, sistem ekonomi sosialis. C, sistem ekonomi campuran. C, pasti benar aja gitu. Nah, kenapa? Pokoknya yang dicampur-campur bagus gitu kan ya. Nah, itu kemudian yang kita tahu. Tapi kita tidak memahami bahwa ternyata Islam punya sistem ekonomi sebagaimana kapitalis dan sebagaimana sosialis. Menjelaskan tentang kepemilikan, yang mana yang boleh dimiliki, yang mana tidak boleh dimiliki, menjelaskan tentang yang namanya kesejahteraan itu apa, menjelaskan tentang basic needs itu apa, yang kemudian basic needs itu apa, yang kemudian keperluan tersier dan sekunder itu apa. Nah, itu semua dijelaskan di dalam Islam dari hadis-hadis Rasulullah dan perbuatan Rasulullah. Maka itu yang disebut dengan ideologi. Paham ya? Jadi sampai sini, ideologi memang betul itu buatan manusia, tapi secara fungsi ideologi Islam juga termasuk. Kenapa? Karena Islam mengatur seluruh kehidupan manusia. Ketika Anda menganggap dan membedakan ini ideologi kapitalis, ini ideologi sosialis, dan ini Islam adalah agama bukan ideologi, berarti Anda menuduh bahwa Allah hanya menciptakan agama ini cuma itu jadi teori, cuma untuk ketika antum pakai sholat, tapi ketika dikeluar antum seolah-olah nggak punya Tuhan. Jadi kita antum sholat, Allahu Akbar. Oh, masya Allah. Kenapa harus di sini? Karena ada hadisnya, bro. Ini sunnah, bro. Allahu Akbar. Depan saya kok nggak cingkrang, nggak sunnah ini. Tapi ketika antum keluar, antum seolah-olah kemudian bebas sudah, nggak ada lagi aturan-aturan. Ketika kemudian ekonomi, ketika antum melihat sumber daya dikuasai oleh orang asing misalnya, ketika antum melihat kecurangan-kecurangan, ketika antum melihat sistem pemerintahan tidak sesuai dengan Islam, nah, seolah-olah kenapa nggak pikir itu nggak sunnah? Bisa difahami untuk sekalian. Padahal ketika di masjid, antum celana cingkrang atau tidak cingkrang itu masih ada dalil yang memperbolehkan adanya ikhtilaf. Tapi tidak ada dalil yang memperbolehkan adanya ikhtilaf ketika semuanya ini kemudian dipimpin bukan atas dasar Islam. Bisa difahami teman-teman sekalian. Jadi aturan-aturan Islam itu seolah-olah hanya berlaku di masjid saja. Antum kritik habis orang-orang yang gak berjenggot misalnya, tapi antum gak kritik habis bagaimana ketika negeri ini tidak diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian ketika saudara-saudara kita di Rohingya dibunuhi tapi tidak ada yang kemudian yang membantu mereka. Ketika saudara-saudara kita di Gaza sampai saat ini kemudian dibantai tapi tidak ada yang kemudian bersuara atas mereka. Lah kenapa itu tidak pernah kemudian disuarakan? Nah, dan sunnah itu bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid itu justru lebih banyak lagi sunnah. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi itu tentang masalah ideologi. Jadi siapa yang mencari selain Islam itu tidak diterima daripadanya. Baik, kita lanjut sedikit. Ruang lingkup ajaran Islam. Tadi kita sudah bahas tentang ideologi, tadi kita sudah bahas tentang yang namanya din. Kalau misalnya kita katakan secara umum, ad-din atau agama itu adalah aturan-aturan menyeluruh tentang kehidupan manusia. Jadi apapun yang manusia beraktivitas, di situ diatur oleh Islam. Apapun yang antum aktivitaskan, coba sebutkan, ada nggak satupun perbuatan antum yang tidak diatur oleh Islam? Ada nggak? Bangun pagi, bangun, cara bangun diatur nggak? Cara tidurnya diatur nggak? Diatur. Sebelum tidur diatur nggak? Pas bangun pagi mau pergi ke WC, masuk kaki kanan. Wah, gak lulus SD ini atuh. Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Keluar kaki? Kaki kanan. Ada doanya masuk keluar? Ada. Nah, ini maksudnya. Jadi mulai masuk WC, terus kemudian antum mandi, kemudian antum pergi kerja, kemudian antum ikut kajian, kemudian antum bersama suami dan istri kalau punya suami, kalau punya istri, kalau enggak pun juga punya aturannya. Jadi ini semua adalah din namanya, semuanya diatur. Sampai antum beli barang, yang mana transaksi boleh, yang mana transaksi gak boleh, kalau transaksi batil nanti gimana, itu semua diatur. Itu namanya din, namanya adalah agama sekaligus ideologi. Islam bukan sembarang agama seperti kebanyakan agama di dunia. Lah kenapa? Karena kalau kebanyakan agama di dunia, kalau ditanya tentang masalah-masalah keduniaan ya gak paham. Misalnya seperti apa? Kebanyakan agama hanya mengatur masalah moral dan keakhiratan saja. Jadi ngomong agama itu ngomong akhirat. Maka kalau kita lihat agama-agama selain Islam, orang-orang yang serius yaitu baru kalau sudah tua. Sayangnya yang kayak begini penyakitnya diikuti oleh orang Islam. Orang baru mau belajar agama kalau sudah tua. Kok belum haji? Nah, nanti lo kan saya masih muda. Nanti lo kalau sudah tua, lo kok nggak mau belajar Islam? Nanti kalau belajar Islam sekarang nanti jadi gila gitu kan ya. Justru kalau dia nggak belajar Islam ya itulah gila gitu ya. Lah, tapi kalau orang kemudian memandang agama ini adalah yang namanya akhirat, ya itu bukan pandangan Islam.
harusnya bukan pandangan Islam, tapi sekarang ya penyakitnya juga ada di kita. Tugas kita untuk memperbaiki. Seperti misalnya seperti apa? Bagaimana beribadah, berbuat baik, bercerita tentang neraka dan surga, tentang setan dan iblis, juga tentang pahala dan dosa. Islam bukan cuma mengatur masalah-masalah moral dan keakhiratan seperti tadi, tapi Islam juga mengatur masalah-masalah kehidupan dunia, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, sanksi, hukum, tentang perang, dan tentang damai, dan tentang sebagainya. Pertanyaannya, ada nggak ini pada agama-agama yang lain? Nggak ada. Misalnya contoh, Islam punya sistem ekonomi, namanya sistem ekonomi syariah. Pertanyaannya, ada nggak sistem ekonomi Kristenia atau Nasrania? Nggak ada. Ini bukannya menghina atau menjelekkan, tidak. Tapi saya pernah di agama Katolik, jadi saya tahu tidak ada cara untuk kemudian mengatur ekonomi secara Nasrani misalnya, tidak ada. Atau kemudian sistem ekonomi Buddha, Budia, itu ada nggak? Nggak ada. Nah kenapa? Karena memang tidak diatur. Yang diatur di sana apa? Bagaimana mencapai kesempurnaan. Hal kita harus baik sama orang lain, kita harus kemudian sabar pada orang lain, isi itu kosong, kosong itu isi, dunia itu tidak ada artinya, yang penting penyempurnaan dan sebagainya. Islam punya aturan seperti itu nggak? Ada. Masya Allah, namanya tazkiyatun nafs. Dan anda harus melihat, oh dunia ini nggak ada apa-apanya, kata-kata manusia itu nggak ada nilainya, yang penting nilainya hanya Allah. Contohnya seperti apa? Pikirkan siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Misalnya anda dapat bunga, senang anda dapat bunga? Senang, tapi dari orang gila, mau. Nah jadi ketika kita dapat bunga dari orang gila, itu jadi hilang nilainya. Bisa difahami ya, dari situ Islam mengajarkan, oh yang penting itu yang ngasih, bukan yang dikasih. Kalau yang dikasih bunganya, itu kalau yang ngasih orang gila, jadi nggak berarti. Tapi kalau yang ngasih adalah kemudian suaminya, yang ngasih adalah seorang kekasihnya, misalnya bapaknya ke ibunya, atau bapaknya ke anaknya, baru jadi berarti. Lah kenapa? Karena yang penting adalah yang ngasih, bukan yang dikasih. Itu juga ada di dalam Islam. Tazkiyatun nafs, gitu kan, mengetahui hakikat daripada satu peristiwa, tentang tasawuf, gitu kan. Itu juga diatur di dalam Islam, tapi Islam tidak melalui itu. Nah gitu kan ya, jadi Islam juga mengatur permasalahan-permasalahan yang lain yang memang dialami oleh manusia. Islam tidak hanya mengalami masalah akhlak, Islam tidak hanya menyelesaikan masalah akhlak, tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat akhirat, menceritakan tentang bagaimana sih setelah mati, tapi Islam juga menyelesaikan gimana? Bro, saya perlu makan bro, yang mana yang boleh saya makan? Islam selesaikan. Bro, saya mau makan bro, gimana caranya cari makan? Islam selesaikan. Bro, gue suka sama dia bro, gimana caranya? Oh, Islam selesaikan. Gimana caranya? Modus, gak usah. Misalnya begitu. Itu adalah contoh Islam menyelesaikan seluruh permasalahan, termasuk politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, sanksi, dan sebagainya. Dengan kata lain, Islam bukan cuma mengurusi masalah ruhiyah atau spiritual, tapi juga mengurusi masalah siyasiyah atau politik. Islam adalah akidah spiritual sekaligus akidah politik, akidah ruhiyah was siyasah. Karena itulah Islam bisa disebut sebagai agama dan ideologi. Bisa dipahami ya? Jadi Islam itu lengkap, karena dia mengatur semuanya. Kalau antum agak sedikit gatel ketika mendengar kata-kata politik, ya sudah pakai bahasa Arab aja, siyasah. Saya pernah didebat sama orang, kok politik sih? Politik itu kan kotor, politik itu kan jelek. Iya, jadi gini ceritanya. Kalau kita melihat sesuatu, coba lihat definisinya. Masalahnya adalah, tidak ada bahasa yang cocok selain politik dalam bahasa Indonesia. Karena keterbatasan bahasa. Indonesia itu bahasanya kan sangat terbatas. Coba misalnya, grundel bahasa Indonesia apa? Bingung kan, Andungan? Grundel bahasa Indonesia apa? Yang orang Palembang, takoan itu bahasa Indonesia apa? Bingung juga, orang Sunda, kekeh itu bahasa Indonesia apa coba? Ngotot, itu bukan bahasa Indonesia. Kekeh itu bahasa Indonesia apa coba? Keinginannya tidak berhenti-henti untuk mencapai sesuatu, dan kalau tidak sampai, pokoknya sampai. Misalnya gitu kan ya? Tapi itu bukan padanan kata, jelas ya. Nah jadi, siyasah dalam bahasa Arab itu sulit kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang paling dekat dengan kata-kata siyasah adalah siasat. Tapi siasat konotasinya jelek. Dia bersiasat untuk membunuh, misalnya begitu kan ya. Dia bersiasat untuk merampok misalnya, dan ya kayak gitu-gitu. Nah siasat itu jelek, maka diartikan dalam bahasa Indonesia politik. Padahal asal katanya sasa yasusu siasatan. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam riwayat Muslim, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya dulu Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, diurusi urusannya oleh para nabi, dipolitiki oleh para nabi, disiasahi oleh para nabi. Diartikan dalam bahasa Indonesia pengurusan, karena bahasa Indonesia riayah syu'nil ummah, artinya mengurus urusan umat. Itu makna politik di dalam Islam. Berarti akidah Islam itu menyangkut ruhiyah,
bagaimana orang itu puas secara ruhiyah bahwa Allah adalah Tuhan dia, bahwa Islam adalah agama dia, bahwa Muhammad adalah Rasulnya dan seterusnya, sekaligus menyediakan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dia jalani, gitu loh. Nah sehingga orang yang paham Islam itu secara ruhiyah urusannya beres, secara politik urusannya beres. Lah kenapa? Karena Islam agama yang rahmatan lil alamin, yang kita bahas itu. Nah, jelas ya sampai di sini, masya Allah. Jadi Islam adalah agama sekaligus ideologi. Nah satu paragraf lagi, satu baris lagi. Ini apa namanya? Ya pokoknya satu halaman lagi yang kita bahas ya. Sebagai agama dan mabda, Islam adalah ajaran yang meliputi akidah dan sistem atau nizam. Atau di dalam Islam, atau dalam istilah yang lain, Islam adalah agama yang meliputi akidah dan syariah. Yang dimaksud dengan akidah dalam konteks ini adalah rukun iman yang sudah kita kenal. Apa saja rukun iman ada? Nah, jangan sampai bilang 5 loh, nanti antum diragukan, antum ini pengikut siapa? Pengikutnya Nabi Muhammad atau pengikut yang lain gitu ya. Nah, jadi rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya, dan iman kepada ketentuan-ketentuan Allah, qada dan qadar. Barusan saya didebat anak saya, Alila. Alila bilang begini, Abi, rukun iman tuh yang mana duluan? Iman pada Allah, setelah itu yang mana? Iman pada Rasul atau iman kepada hari akhir? Itu didebat di sekolahnya. Saya bilang, itu nggak ada urutannya. Jadi mau yang manapun boleh, asal 6. Gitu. Jangan bilang 5. Gitu ya. Kalau 5 itu berarti pengikut yang lain, bukan pengikut Rasul. Gitu ya. Nah, itu nggak ada urutannya. Artinya, Anda boleh mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada yaumil akhir, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, ya boleh-boleh saja. Karena hadisnya itu memang berbeda-beda urutannya. Jadi itu tidak tartib ya, bukan seperti sholat Allahu Akbar, setelah takbir baru baca Al-Fatihah. Nggak gitu. Nah, jadi itu adalah cuma menjelaskan saja rukun iman ada 6. 6-nya itu, jelas ya. Antum mau menyebutkan dari mana saja, yang penting 6 dan benar. Kalau 6 terus salah, itu bermasalah. Ya, gitu ya, tentang masalah rukun iman. Sedangkan nizam atau syariat adalah kumpulan hukum Islam yang mengatur seluruh masalah manusia. Karena itu, sistem atau syariat Islam merupakan hukum yang meliputi semua aspek kehidupan manusia yang kesemuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan kami turunkan kepadamu kitab ini menerangkan semua perkara. Dalam bahasa Arab, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ. Sesungguhnya kami menurunkan apapun semuanya di dalam Al-Quran ini untuk menerangkan segala sesuatu perkara juga. وَنَزَّلْنَا, kami sudah menurunkan semuanya. عَلَيْكَ الْكِتَابَ, kepadamu Muhammad kitab ini, tibyana likulli syai, yang bisa menjelaskan semua perkara di dalam dunia ini. Kalau antum bilang Islam tidak mengatur politik, antum bilang Islam tidak mengatur kehidupan, antum menuduh Allah. Berarti Allah tidak menurunkan sesuatu yang menjelaskan tentang semuanya. Tapi juga jangan antum kemudian kreatif. Kemarin jadi begini, saya bilang Islam itu agama menerangkan semuanya. Tapi Ustaz, kok di Islam tidak ada sesuatu perintah teknis bagaimana lampu merah itu harus dijalankan? Saya bilang, wah ini orang stres ini sebenarnya. Nah kenapa? Jadi gini bro, andaikan Islam itu harus diturunkan dengan detail-detail, berapa jilid itu Al-Quran? Lah antum segitu aja antum gak apal. Segitu aja antum gak baca, itu kan apalagi banyak gitu kan maksudnya. Paham gak kira-kira saya? Al-Quran itu khututul aridah, dia adalah garis-garis besar yang menjelaskan semua perkara. Dan kalau antum jujur, kalau antum menyerahkan diri pada Al-Quran, kalau antum mau baca itu Al-Quran dengan benar-benar baca, antum akan menemukan, ini serius, setiap permasalahan-permasalahan yang antum merasakan itu pas antum baca Al-Quran itu ada jawabannya. Makanya tadabur itu gak selesai-selesai. Paham ya? Nah Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini masih ada aja keluar buku tadabbur Al-Qur'an. Ternyata enggak kepikiran orang zaman dulu, kepikiran orang zaman sekarang. Kenapa kira-kira? Karena orang zaman dulu itu masalahnya beda dengan orang zaman sekarang dari segi wasilahnya. Bukan masalah intinya ya, tapi dari segi wasilahnya. Contoh misalnya, waduh saya tuh mikir kenapa ya dia itu benci sama saya padahal saya tuh enggak pernah ketemu dia, tiba-tiba baca Al-Qur'an ada ayatnya. Lagi kemudian media sosial tiba-tiba ada ayatnya. Nah, itu memang begitu. Lah kenapa Al-Qur'an tuh menyediakan segala sesuatu perkara? Coba gini deh. Kalau orang sering dengar musik saja, itu kan orang dengar musik kan baperan. Ini cerita gue banget, ini cerita gue. Padahal enggak gitu ya, itu aja yang baper gitu ya. Ini cerita tentang gue, bahwa mirip banget dengan gue ya gitu kan ya. Itu karena antum ikhlas dengerin lagunya, paham ya gitu kan selesai. Tapi kalau antum ikhlas baca Al-Quran gitu kan ya, benar-benar ikhlas, ya Allah ini benar-benar saya baca karena niat saya untuk memahami Al-Quran, pengen dapat manfaat di dalamnya, pengen dapat pelajaran. Dan antum baca, itu yang berbicara itu tiba-tiba antum nangis. Ini cerita gue banget nih bro, ini cerita sekarang banget nih bro, kira-kira begitulah. Kalau antum benar-benar mau baca dengan
ikhlas ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan serta aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sesungguhnya pada hari ini telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan lagi, telah aku ridai lagi. Sudah cukup, sudah sempurna, sudah diridai. Artinya apa? Ibarat bola itu bulat. Bulat itu enggak usah ditambahin, kalau ditambahin benjol. Enggak usah dikurangin, kalau dikurangin jadinya penyok gitu ya. Nah, maka ya bola ya sudah segitu saja. Itu yang dimaksud dengan al-yawma akmaltu. Akmal sudah sempurna. Atmam sudah cukup. Sudah akmal, sudah atmam, sudah diridhoi. Nah, jadi sudah enggak usah cari lagi yang lain ya. Masya Allah. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Islam itu terang. Islam itu terlihat. Islam itu muncul. Kalau dia sudah muncul, yang lain tertutupi. Gambarnya 6 rukun iman. Nah, sudah jelas ya, Allah, Muhammad, lalu kemudian malaikat, hari kiamat, qada wal qadar, kitab suci. Ini semua ada di dalam buku ini sudah diterangkan. Belinya di mana? Coba cari di bukusip.com gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa diambil. Itu promosi, bukan iklan. Baik, terima kasih karena sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat pada teman-teman juga yang di online. Kita adakan live itu setiap satu pekan sekali, insya Allah setiap hari Jumat. Dan live-nya ini insya Allah nanti akan kita rekam juga. Ada kamera profesional juga sudah direkam, nanti dimunculkan di akun YouTube. Cari aja Felix Xiao 1453. Tapi rencananya kita buffer dulu ini video-videonya. Nanti setelah ada 3 atau 4 kajian baru kita upload per minggunya, per pekannya ya insya Allah. Karena ada beberapa waktu yang saya berhalangan karena keluar kota, jadi kita